tahun kegiatan ini. Semoga atas prestasinya dalam pengelolaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga Provinsi Riau serta Kota Pekanbaru memperoleh apresiasi Anugerah Kencana. Penghargaan ini merupakan wujud apresiasi pemerintah Indonesia terhadap dukungan yang telah diberikan oleh provinsi-provinsi dan daerah kabupaten kota se-Indonesia yang telah berpartisipasi dan berperan aktif dalam peningkatan pelaksanaan program KKBPK di wilayah masing-masing. Riau menjadi salah satu dari 5 provinsi yang memperoleh apresiasi Anugerah Kencana di tahun 2018 ini, begitu juga Kota Pekanbaru bersama 29 kabupaten kota lainnya. Agus P. Proklamasi sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Riau mengatakan keberhasilan ini berkat sinergitas, komitmen, dan dukungan Pemprov Riau dan Kota Pekanbaru beserta mitra terkait dalam pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana sehingga pemerintah pusat memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas komitmen dalam melaksanakan program KKBPK selama ini. Kegiatan yang telah diserahkan dalam hal ini pemerintah Provinsi Riau mendapatkan apresiasi Anugerah Kencana 2018. Apresiasi tersebut diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini melalui BKKBN karena kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program kependudukan KB dan pembangunan keluarga di Provinsi Riau sesuai dengan tata aturan yang telah dilakukan. Keberhasilan program dukungan dari pemerintah provinsi, tentunya juga pemerintah kota kabupaten di seluruh wilayah Provinsi Riau. Sehingga mendapatkan apresiasi keberhasilan program KB kependudukan di seluruh wilayah Provinsi Riau. Ini adalah salah satu kebanggaan bagi kita tentunya. Pemerintah pusat memberikan hal yang berkaitan, ini adalah awal pertama kali Anugerah Kencana diberikan penghargaan kepada provinsi dari 34 provinsi, 5 diantaranya yang terbaik, termasuk Provinsi Riau. Sehingga Anugerah Kencana ini adalah pemberian yang pertama kali 2018. Kedepan diharapkan dengan diraihnya penghargaan apresiasi Anugerah Kencana ini, Pemprov Riau dan Kota Pekanbaru dapat terus mempertahankan prestasi ini. Dan bagi daerah lainnya di Riau, hal ini dapat menjadi motivasi dan semangat untuk terus memberikan dukungan terhadap program KKBPK di daerahnya masing-masing. Tim Liputan Riau Televisi melaporkan.